Halo, nama saya Sofian Burhanuddin. Nah, di MasterChef kali ini saya akan membuat mie goreng dicampur sama seblak teh ela. Kalian tinggal 5 menit. Ya, Sep. Oke, waktu kalian tinggal 30 detik. Ya, Sep. No more. Sepuluh, 9, 8, 7, 6. Motivasi saya masuk ke MasterChef ingin menjadi pemain bola yang hebat. Tiga, dua, satu, stop! Ya, Sep. Tekstur mie kamu seperti ini, dengan bumbu yang kamu pakai kasar seperti ini, tidak bisa diaduk cuman kering seperti ini. Dia harus ada kaldunya, meskipun kamu mau disiram semua jadi mie kuah, atau dikit-dikit basah untuk mencampur. Bumbu jenis ini dan mie jenis ini cocoknya adalah menjadi mie goreng. Oke, ini rasanya enak, terlalu pekat, kurang, sayurnya kurang. Kaldu kurang acar atau sambal, tapi overall